ngasih. Dah koyak, nak koyak pun. Cakap baik tu. Tak kisahlah, aku pun dikacau. Aku suka kalau bombers. Terima kasih. Hai, selamat. Sehat-sehat. Ya, okey, bagus. Okey, Hafiz dah azamak. Ya. Soalan pertama, kalau Hafiz dah azamak collaborate untuk lagu, apakah tajuk lagu tersebut dan kenapa tajuk dia macam tu? Kenapa macam tu? Sebab tu kita memang lain. Kita memang buat lain lah. Kita memang nak dia macam kita nak buat something yang lain lah. Tapi kalau nak sebut kena gosok gigi dululah. Tak payah. Tak payah. Itu yang sebenarnya macam Eja dia H-A-A-A-A-H-H-H-H-H-H-E. Terimalah lagu. Lagu seterusnya Zaman dan Hafiz yang berjodol. Hafiz tiru gaya Hazama. Hazama tiru gaya Hafiz. Okey, okay, macam ni. 3, 2, 1, action. Ku relakan jiwa untuk mencari penghuni dalam saya. Sikit sebanyak yang saya dapat tahu. Ini dia. Begitulah awan anut. Ni yang tunggu sedih. Okey, so. Tak payah sedih lah. Sedih lah. Ya Allah. Untuk peminat di luar sana, saya ingin ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Awal kita ucapkan sebab takut nanti ialah tak sempat nanti. Tarik balik. Okey, kepada semua, saya ingin ucapkan semoga teruskan apa? Teruskan menyokong kita berdua. Bukan kita berdua saja, industri muzik tanah air kita. Supaya industri muzik tanah air. Tengok aku ucap. Tengok. Kepada semua peminat-peminat yang menyokong kami sampai sekarang. Betul. Okay, kepada yang anda kata kalau video ni sempat korang tengok, jangan lupa untuk datang pada hari ini. Tentu. 25 hari bulan ni. 25 hari bulan. Nampak? Kita cakap di sini. 25 hari bulan ni dekat Harok Cafe Kuala Lumpur untuk Hafiz and Friends. Betul. Nampak. Jangan lupa untuk saksikan persembahan kita bertiga selain berdua. Nampak dia tiru konten saya tu. Ya je. Apa tu? Kami pada 25 hari bulan ini dan teruskan menyokong kami, teruskan menyokong industri muzik seni tanah air kita dan itu sajalah. Jangan lupa tunggu single kami yang berjudul